Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama kita Kopral Suwandi. Oke, hari ini saya akan mencoba untuk mereview mikrofon dari Asley. Oke, ini adalah mikrofon dari Asley, merknya Asley Super 9. Ya, seperti apa kita akan coba. Jadi mikrofon ini kita beli online, secara online. Harganya kisaran 250-an, 250 ribuan. Jadi kita akan coba dulu. Kita akan buka. Oke, untuk warnanya emas, ya warnanya emas. Oke, jadi bentuk mic-nya seperti ini, sangat bagus sekali, bahannya metal. Ini berat, ya berat. Nah, ini untuk jobnya warna emas. Terus ininya juga tebel, bahannya sangat mewah sekali, sangat bagus sekali. Kita dapat apa saja? Ini ada buku garansi, buku petunjuk, buku garansi. Terus ini ada apa ini? Penyangga ya, penyangga. Kalau kita masukkan ke sini, biar tidak gelundung. Ya, kalau kita masukkan di sini. Nah, kalau seperti ini, kalau kita ini juga bisa buat penyangga di tangan, nah, seperti ini, atau mungkin kalau kita taruh di meja biar tidak gelundung. Terus yang kedua, kita dapat kabel. Kelihatannya kabelnya cukup panjang, kabelnya cukup panjang. Nah, ini kabelnya cukup panjang. Ini kalau nggak salah kisaran 6 meteran. Ya. Terus untuk jacknya juga bagus sekali. Nah, ini jacknya cukup bagus. Nah, cukup bagus sekali jacknya. Jadi ini kita dapat. Nah, oke, cukup bagus sekali, sangat bagus sekali mikrofon dengan harga 250-an, merek Asley Super 9. Terus uniknya di sini untuk tombol on off biasanya kan di sini ya. Biasanya di sini, tapi ini ada di sini. Ini. Ini digeser. Ya, diputer. Jadi ini diputer ke sini, nah, seperti ini, nah, diputer ke sini, itu on, kalau off kembali ke sini. Jadi seperti itu, cukup unik, cukup keren, cukup bagus. Oke, akan kita coba seperti apa suaranya, ikuti terus. Oke, untuk cek soundnya kita pakai speaker wireless merek Naiwa. Ini sudah saya tancapkan. Ini juga kita tinggal putar. Oke, bentar. Nah, sudah. Ini posisi jam 12 untuk mic volume-nya jam 12. Echo 0, bass 0, echo 0, bass 0, treble juga 0. Untuk volume mic apa namanya? Speaker wireless-nya sendiri ini pol. Ya, ini pol. Kita coba suaranya seperti apa? Cek sedua dua cek sa cek sedua dua cek sedua dua sa ini seperti tadi nol mic volume-nya. Cek sedua dua. Nah, jadi untuk mic vol 12, echo-nya 0, bass-nya 0, treble-nya 0, mic volume-nya, speaker volume-nya ada di full. Nah, jadi suaranya seperti itu. Cek 1 2 2. Cek 1 2 2. Jadi ini tidak usah ditambah dengan echo pun sudah enak, sudah suaranya sudah mantap, sudah pas. Karena kalau kita tambah echo, nanti suaranya jadi seperti ini. Satu dua. Ini echo posisi di angka 9 ya, jarum 9. Dua satu dua. Cek 1 2 2. Jadi cek. Nah, jadi mikrofon ini tanpa echo pun juga sudah enak, sudah mantap.
Jadi seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk review kali ini. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.